Pemirsa, ratusan warga dan kendaraan roda dua dievakuasi akibat terjebak banjir di sepanjang Jalan Raya Kamasan, Banjar, Kabupaten Bandung, Kamis malam. Banjir yang melanda Bandung, Jawa Barat membuat sejumlah rumah dan toko di Jalan Raya Banjaran Kamasan, Kabupaten Bandung terendam banjir Kamis malam. Banjir setinggi 1 meter terjadi sejak sore hari akibat meluapnya Sungai Cisangku. Akibatnya ratusan warga dan kendaraan roda 2 terpaksa harus dievakuasi petugas BPBD ke tempat yang lebih aman.